Petugas Puskesmas Kecamatan Muara Uya menyusur desa terpencil untuk memberikan imunisasi measles rubella. Salah satunya adalah Desa Sungai Kumap, Kecamatan Muara Uya yang dilakukan 12 September lalu. Dari 40 orang anak sasaran imunisasi MR di desa ini, sebanyak 38 anak diantaranya berhasil diberikan imunisasi. Sedangkan 2 lainnya belum dapat diberikan imunisasi karena dalam keadaan sakit. Imunisasi diberikan pertama kali bagi siswa sekolah di SD Negeri Sungai Kumap. Kemudian menyisir rumah warga memiliki anak usia di bawah 15 tahun. Kepala Puskesmas Muara Uya Tugiargo mengatakan, capaian pemberian vaksin di desa cukup tinggi karena masyarakat umumnya mendukung dan mengapresiasi upaya kesehatan yang diberikan petugas. Bagus sekali bahwa kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Sungai Kumam karena sudah 99% sasaran yang ada di Sungai Kumam ini sudah mau diberikan imunisasi. Tidak hanya imunisasi MR, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak, seperti pemeriksaan mata, telinga, mulut, hingga gigi. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.